Kenapa aku? Kenapa orang lain senang, aku susah? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun?" Wahai Rasulullah, adakah kami akan dihukum? Yakni akan turun bala maksudnya. Walaupun di tengah-tengah kami ada orang saleh. Yakni walaupun ada orang-orang berbuat saleh, masih akan turun azab ke? Akan turun hukuman ke? Kata Nabi, "Ya, kalau terlalu merajalela kemungkaran, maka hukuman akan turun, akan kena kepada orang berbuat mungkar, juga kena kepada orang-orang yang tidak berbuat mungkar." Bila ini yang kita risaukan, kepada apa yang akan berlaku, takut hukuman datang daripada Allah, takut bala turun daripada Allah, rasa takut seperti ini, rasa risau seperti ini, itu bahagian daripada kesempurnaan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun musibah-musibah yang berlaku selain daripada itu tadi adalah perkara yang kita tak perlu runsing, perkara yang tak perlu kita risau, disebabkan oleh kerana keadaan seorang mukmin itu tidak terlepas daripada dua, diduga dengan nikmat atau diduga dengan musibah. Bila diduga dengan nikmat, maka dia hendaklah dia bersyukur. Bila diduga dengan musibah, maka hendaklah dia bersabar. Pada kedua-duanya itu, Allah simpan segala kebaikan dan hikmah yang baik. Maka tiada alasan bagi orang yang beriman bila berhadapan dengan kesulitan di dalam hidup untuk dia komplain, untuk dia tak senang hati, untuk dia protes, untuk dia tidak puas hati. Kenapa aku? Kenapa orang lain senang, aku susah? Kenapa orang lain sehat, aku sakit? Kenapa orang lain ada anak, aku tak ada? Kenapa orang lain ada pasangan yang baik, aku tidak? Kenapa dan kenapa? Karena pada hakikatnya yang bertanya dengan mengatakan yang tadi, kenapa orang lain sehat, aku sakit? Sebab awak diduga dengan sakit, itu diduga dengan sehat. Kenapa orang lain kaya, saya miskin? Sebab orang lain diduga dengan kekayaannya, awak diduga dengan kemiskinannya. Kenapa orang lain ada pasangan yang baik, aku ada pasangan yang tak baik? Karena orang lain diduga dengan pasangan yang baik, awak diduga dengan pasangan yang tak baik. Tak ada yang terlepas daripada dugaan, hanya bentuk dugaan yang beza. Yang itu diduga dengan syukur, awak diduga dengan sabar. Faham dong? Ada berkenaan dengan pentingnya untuk kita memiliki kekuatan keimanan di dalam hati ketika berhadapan dengan dugaan.